ketemu lagi sama Tasya di tutorial. Ini aku mau kasih satu tutorial jilbab. Ini jilbabnya simple, sederhana, dan gak perlu waktu lama buat pakainya. Nah, ini jilbabnya. Bentuknya pasti persegi panjang, bahannya sukun cerut. Taruh jilbab tidak sama panjang. Lalu ambil sisi bagian depannya di bawah ke belakang. Terus dipeniti aja atau dipentul aja. Lalu bawa bagian panjang.